saja ya motor unik itu. Yaitu kita bahas dulu yaitu motor unik pertama. Motor apa ya? Motor Johammer. Motor Johammer itu motor apa sih? Oke, kita oh motor Johammer J1 keong besi berteknologi canggih. Kita tanyakan dulu ke narasumber kita dulu kali ya. Apa sih motor Johammer itu? Baik, saya akan menjelaskan tentang motor Johammer keong besi yang berteknologi canggih dan yang katanya itu sangat mahal ya. Ya, bisa jadi tren sepeda motor pada masa depan akan mengalami kendaraan ramah lingkungan tanpa menggunakan bahan bakar fosil. Yaitu pasti semakin berkembangnya zaman, pastinya juga kita sebagai manusia tidak akan terus-terusan juga memanfaatkan bahan bakar fosil ya, karena seperti yang kita tahu bahan bakar fosil itu kan mereka sudah terulah ribuan tahun yang lalu dan sulit untuk bisa membuat bahan bakar fosil tersebut, sehingga manusia berpikir untuk mengembangkan bahan bakar lain yang ramah lingkungan seperti mungkin tenaga listrik, tenaga matahari atau tenaga surya, dan juga bisa saja menggunakan uap gas daripada air. Nah, untuk cadangan minyak di dunia kini kan udah mulai menipis nih, makanya kian hari harganya terus melambung, ya kan? Buktinya hampir semua pabrikan berlomba-lomba mendevelop motor jenis ini. Salah satunya yaitu dari pabrikan Johammer, pabrikan motor asal Australia. April lalu mereka merilis besutan ramah lingkungan berteknologi masa depan terbarunya nih. Lanjut. Tesla, di mana setelah pabrikan ini sukses untuk mendesain mobil listriknya, kali ini Tesla juga merakit motor unik punya mode Willy. Selain Eco dan Sport, tampilan sepeda motor listrik Pocket Rocket ini dari Soul Motors ini tidak terlihat seperti motor kebanyakan. Maklumlah, motor Soul Motors yang berbasis di Stuttgart, Jerman menyebut Pocket Rocket sebagai kelas kendaraan listrik ringan yang benar-benar baru. Posisinya antara sepeda listrik dan sepeda motor listrik lah ya. Dan Pocket Rocket menonjol karena sinergi inovatif dari desain ringan, kinerja dan konektivitas desain yang menggabungkan teknologi dengan gaya hidup fungsional, pengalaman berkendara yang modern. Ini terlalu cepat. Ini bukan moped, tidak ada pedal. Ini adalah moped yang mendefinisikan kategori baru kendaraan roda 2 listrik. Pocket Rocket adalah kendaraan komuter perkotaan yang sempurna. Desain ini sukses menarik perhatian dan memenangkan banyak penghargaan, termasuk penghargaan desain produk Eropa, penghargaan desain Jerman. Soul Motors meluncurkan dua model Pocket Rocket. Pocket Rocket adalah model standar, sedangkan Pocket Rocket S adalah model. Oke, selanjutnya yaitu adalah motor yang terunik lagi ini adalah Banati Grand Banati Grand Falcon. Mastical elektronik guna material buluh ciptaan firma Filipina. Oke, kita
menciptakan emisi CR, Laxon menghasilkan motosikal elektrik digelar Green Falcon yang menariknya ciptaan warga Filipina itu tampil unik. Oke teman-teman, itu selanjutnya adalah motor unik terdunia lagi, yaitu Orbiro. Motor yang Orbiro yang merupakan produsen motor asal Belanda, baru-baru ini menciptakan sepeda motor elektrik berdesain klasik yang sedikit mengadopsi pada motor gede atau moge Harley Davidson dan sepeda motor Triumph. Motor ini diberi nama Orbiro Electric Motorcycle yang didesain secara khusus untuk dapat diterima oleh semua kalangan di seluruh dunia dan dapat digunakan untuk berkeliling di jalanan kota. Seperti dilansir Thunder Jumat 28 bulan 8 2011, motor berdesain klasik ini memiliki kecepatan yang tergolong tinggi. Motor ini mampu sampai kecepatan hingga 120 km per jam dan tenaga yang diberikan baterai lithium ion dengan tenaga 72 volt yang dapat mendorong motor ini hingga jarak 96 km. Walaupun menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, Orbiro Electric motor ini dibanderol sekitar $54 atau sekitar 460 juta. Harga yang ditawarkan cukup seimbang dengan desain dan teknologi yang ditawarkan. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah motor The Commuter. Cukup unik ya motor The, namanya juga unik, pasti motornya juga unik. Oke, kita jelaskan yaitu ke lebih jelasnya kita tanyakan ke narasumber kita yaitu Mas Akbar. The Commuter adalah motor listrik. Ya, jadi kali ini kita akan membahas kita The Commuter atau seputar motor listrik yang saat ini sedang tren di dunia, di mana banyak pabrikan-pabrikan roda 2 atau roda 4 yang saat ini membuat motor listrik. Nah, untuk motor-motor listrik yang saat ini sedang beredar di Eropa, itu banyak pabrikan-pabrikan yang mulai memproduksi motor-motor listrik untuk membuat keunikan daripada pabrikan mereka sendiri. Salah satunya banyak dari pabrikan-pabrikan lain seperti dari pabrikan Eropa, Filipina, yang saat ini sedang mengembangkan basis motor listrik karena mulai menipisnya bahan bakar atau minyak bumi, di mana memaksa pabrikan untuk membuat tenaga atau energi baru untuk produk mereka. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.